tapi biasanya di sekat saya dipanggilnya Gijon. Saya dari Jakarta. Baik sih, cuma tadi pas lagi basket gara-gara hujan jadi terima kasih bisa main di sana. Tadi skatnya seru walaupun panas-panasan ya. Ya walaupun baru sekali tapi masih adaptasi bla-bla-bla, tapi gue senang main di sana. Homies-homiesnya juga pada baik, pada asik lah pokoknya. Makasih juga sih udah dibolehin buat main di Wonder. Dan baru pertama kali banget main di Wonder. Tempatnya sih enak-enak, cuma mungkin ada beberapa olahraga yang mesti dibenerin ya. Terus nanti sih main di sana seru-seru banget. Anak-anaknya juga seru-seru. Homies-homiesnya anak-anak semua, cuma tadi keganggu karena cuacanya aja. Cuacanya hujan banget jadinya mainnya kurang full, kurang puas. Saat ini gue lagi di support papan ada dari skateboard, terus pelatihan juga ada sambil itu, sepatu juga ada dari Sandalbay. Saat ini belum ada yang support, masih support dari teman-teman aja biasa, support main, support semuanya. Kenapa lagi jadi skateboarder dibandingkan masak-masak? Ya cewek pasti semua bisa masak dong ya, apalagi nanti bakal jadi ibu rumah tangga. Nah, kenapa aku pilih skateboard? Dulu awalnya tahun 2013 tuh gue tuh main basket, cuman udah disuruh orang tua berhenti gitu kan. Terus gue bingung dong hobinya apa. Terus gue lihat di jalan tuh ada yang main gitu, tapi gak tahu main apa. Skateboard saya belum tahu tuh 2013. Nah, setelah itu, wah kayaknya nih bisa nih jadi hobi baru nih, ya gue coba dong. Awalnya gitu pertamanya, ya udah. Jadi sampai sekarang masih jadi hobi yang benar-benar diseriusi lah pokoknya. Kalau skate itu awalnya melihat-lihat video di YouTube, video Ready Symphony di YouTube itu suka banget. Terus tiba-tiba ketemu sama anak skate di dekat sekitaran rumah tuh, masuk ke taman mini. Gue kira di taman mini itu cuma main street biasa, ternyata ada skateparknya. Terus gue kesana, ngeliat-ngeliat, gue jadi tertarik dan akhirnya gue beli papan. Dan emang atas dorongan diri sendiri sih buat mau main skate, bukan karena kenal teman-teman skate, gak bagi juga. Tapi dari skate jadi punya teman banyak, bisa nambah wawasan lagi. Paling sulit di skateboard ya, mungkin pertama mental. Terus kalau trik itu mungkin tergantung kita nih ya. Kalau kita keinginannya pingin banget, oh gue harus bisa trik ini nih, itu bagi aku sih ya nggak begitu sulit. Tapi bagi yang pemula ya kayak awal-awal tuh ya di skateboard ternyata susah ya. Gimana sih cara bisa naikin papan, bisa gitu-gitu lah pokoknya. Gak sih, trik itu nggak terlalu sulit. Sulit itu buat mencari dan menilai mana teman yang baik, mana teman yang emang benar-benar mau benar-benar support kita di dalam skate. Jadi gua nggak mau punya teman yang kayak lu main skate ini kayak gini, saling support aja semua sesama sama anak-anak skate. Untuk keinginan ketemu sama skater Indonesia tuh banget ya. Awalnya dulu main tuh sendirian, cewek gak ada yang main, gak ada temen cewek lah pokoknya. Dan baru-baru 2 tahun terakhir ini ada temen cewek main skate banyak banget. Dari mana-mana, dari Kalimantan, Sumatera, Blablabla doang. Ya pingin banget kumpul sampai gue buatin grup juga. Oh yang pikirannya setahun di Instagram nih, langsung ini nih. Langsung bilang enggak, oh berarti otaknya kita masuk grup biar kita rencanain kapan nih bisa ada itu, bisa kumpul bareng enggak, blablabla gitu ya. Pokoknya pingin trip bareng, pingin semua orang tuh tahu kalau skater gue tuh sebenarnya tuh banyak dan nggak kalah sama cowok pokoknya.
ketemu sama semua skater cewek di Indonesia itu pengen banget kayak kita ngumpul gitu, apalagi kayak kita bikin skate trip kan semua cewek-cewek satu bis itu bakalan gokil banget. Kayak gue tuh pengen ngasih tahu Indonesia tuh juga punya loh skate cewek, bukan cuma di luar doang gitu, kita juga bisa gitu, kita juga berkembang kok di sini. Bukan cuma oh skate luar doang yang bisa cewek-ceweknya, enggak, tapi Indonesia itu banyak banget skate-skate cewek yang bagus-bagus, dari yang kecil sampai yang udah gede-gede itu bagus-bagus banget, dan itu gue pengen banget kumpul-kumpul sama mereka. Pesan buat skater girl Indonesia sih, jangan malu, jangan takut buat belajar skateboard, karena dulu juga gue mainnya juga malu, apalagi sama cowok diremehin bla-bla-bla. Gak usah pikirin apa kata mereka, kalau emang lo pingin bisa main skateboard, lo lakuin aja. Gak usah pentingin apa-apa, pokoknya asal ada niat, udah niat sama yakin tuh pasti bisa. Pesan buat skate cewek Indonesia yang mau main skate, jangan pernah takut, mau belajar terus. Terus kalau bisa sih jangan pernah baperan, kalau dikasih tahu main udah terima aja, mau diomelin kayak gimana pun itu terima aja, karena itu motivasi, bukannya buat ngejatohin, itu motivasi banget buat kalian. Jangan pernah takut jatuh, intinya coba terus, kata permainan cowok sekarang cewek juga bisa main. Sama-sama, thank you, Wonder.